Assalamualaikum teman semua, ketemu lagi dengan saya di channel Alana Handmade. Kali ini tutorialnya adalah tentang konektor masker dengan bunga melati juntai. Konektor ini panjangnya 18 cm dan lebarnya sekitar 3 cm. Dan cara membuat alasnya sudah ada di video saya sebelumnya ya. Ini. Jadi kita sekarang akan tinggal menambahkan daun dan bunganya. Cara memakainya seperti ini. Karet masker. Kita masukkan ke dalam kancing, kemudian kita kunci dengan rantai. Jadi dia pasti akan kuat karena tertahan dengan rantainya. Oke, seperti ini. Benang yang saya pakai adalah benang polyester ukuran kecil D18 ya. Dua warna, ini untuk daun hijau dan untuk bunganya saya pakai warna pink. Advent tulip nomor 2, korek api, jarum tapestri, dan mutiara sintetis untuk sari bunganya. Terakhir, lem lilin untuk kita menempelkan daun dan bunga di alas konektornya. Oke, mari kita mulai. Jadi ini ada 3 bagian daun dan bunga ya. Saya akan buatkan tutorialnya satu bagian ini saja karena bagian ini sama. Oke, kita buat slip knot ya, kemudian 5 CH, 1 2 3 4 5. Ini. Oke, jadi 2 kali. Iya, masuk ke sini. 1 loop. Sebelah bawah ini ya. Kalau kita ngerajutnya begini, ini di sebelah bawah. Yang ini di sebelah atas. Jadi di bagian sini ada 2 loop. Oke. Tarik benang. Ada 4 loop ini, kita tarik 1, kemudian 2, 1, 2. Tahan dulu, lilit 2 kali, masuk lagi ke CH pertama. Ini ada 2 loop ya. Tarik 1, tarik 2. Tarik 1, tarik 2. Baru tarik bersama. Ini kita sebut daun A ya. Kita lanjut membuat daun B. Caranya sama. 2, 3, 4, 5. Dilit 2 kali. Kemudian kita masuk ke lubang PCH pertama. Tarik 1, tarik 2. Tarik 1, tarik 2. Lilit lagi 1 kali, 2 kali. Masuk lagi ke CH pertama. 1, 2, 1, 2. Tarik bersama. Kemudian kita buat 3 CH. Lalu kita buat picot. Sini. Kita pakai 3 ya ini ya. Kemudian kita slip stitch. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu buat 5 CH. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita slip stitch ke CH pertama. Oke, selesai. 2 daun. 1 daun A, 1 daun B. Ini.
Kemudian kita akan lanjut membuat tangkai. 12 CH. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dan kita putar arah. 1 2 3 4. Kita slip stitch di CH keempat dari ujung sini. Slip stitch. Ini nanti lingkaran ini untuk kita membuat bunga. Dan kita slip stitch sampai selesai. CH-nya kita slip stitch semua. 1 2 3 8. Nah, kini kita slip stitch satu kali di CH pertama daun B. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kita buat daun A sama seperti daun A yang pertama. 1 2 3 4 5. Pilih dua kali, kita masuk ke CH pertama. Ingat-ingat masuknya di mana. Tarik satu, tarik dua, satu dua. Tahan, pilih dua kali. 1 2 1 2. Tarik bersama. Oke, satu bagian selesai. Kita lanjut ke bagian kedua. Caranya sama. 5 CH, 2, 3, 4, 5. Kita ngulang dari sini. Ya. Lanjutkan sampai 3 tangkai daun. Oke. Sudah selesai. Kemudian kita gunting benang. Kita rapikan ya. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, lanjut kita membuat bunganya ya. Slip knot. Benang pinknya. Kemudian langsung masukkan ke tangkai. Di bagian ini. Kita buat SC. Banyak 5 ya. 2 3 4 5. Kemudian kita slip stitch di SC pertama. Lanjut kita buat kelopaknya, 3 CH. Kemudian kita buat 1 DC di SC pertama. 3 CH. Kemudian balik lagi, kita buat slip stitch. Pindah ke sebelahnya, kita slip stitch. 3 CH, 1 DC, 3 CH. Balik lagi ke SC. Slip stitch, 3 CH, 1 DC, 3 CH. Balik lagi ke SC. Ini sudah 3 kelopak. Ini masih ada 2 ya. Lanjutkan sampai selesai. Oke, saya sudah sampai di kelopak terakhir. 3 CH, slip stitch. Kemudian kita slip stitch di SC pertama.
Ya. Slip stitch. Kemudian 1 CH. Tarik. Kemudian kita rapikan. Seperti ini. Kita jahit ke tangkainya sini. Ini 1 2. Ini baru kita rapikan ke bagian belakang. Oke, ini baru selipkan di belakang bunganya. Oke, gunting benang sisa. Benang ini juga diselipkan di sini ya, dirapikan ya. Ini hasilnya. Kemudian kita lanjut lagi yang di sini dan di sini. Oke ya, daun dan bunganya udah siap. Sekarang kita pasangkan mutiara sintetisnya. Ini ya. Jadi, pasang di sini juga. Oke, lanjut kita pasang di alas maskernya. Lalu kita lem. Lanjut